Selamat sore Romo, suster, frater, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi live streaming online paroki kelahiran Santa Perawan Maria, Surabaya. Katekese minggu ini adalah melanjutkan ajaran sosial gereja mengenai komitmen pribadi umat Katolik dan aksi kasih sosial di tengah masyarakat. Apa langkah pertama menuju keterlibatan sosial yang didasarkan pada iman? Tidak ada motivasi yang lebih mendalam selain kasih. Seseorang yang mengasihi dapat menciptakan karya-karya besar dan melangkah jauh. Langkah pertamanya adalah selalu menjalin hubungan pribadi yang intensif dengan Yesus. Seperti ungkapan Charles de Foucault, apa yang hati Yesus inginkan akan kulakukan. Untuk mengembangkan kasih yang lebih mendalam bagi gereja dan untuk menjalani hidup berkomitmen sosial. Hal ini memotivasi seorang Kristen untuk tidak mengabaikan bahkan mereka yang paling kecil yang Yesus persatukan dalam hatinya. Ini memotivasi seorang Kristen untuk menyaksikan imannya bahkan di lingkungan yang tidak bersahabat. Ini memotivasi seorang Kristen untuk menuntun pada gaya hidup alternatif yang ramah, tentram, dan damai. Jika perlu, ini juga memotivasi seorang Kristen bahkan untuk memberikan hidupnya ketika kebenaran dan keadilan menuntutnya. Mengapa saya harus terlibat secara eksplisit dalam hidup Kristiani? Banyak yang berkata, yang penting jadi orang baik. Apa gunanya menambahkan sesuatu yang Kristiani? Bagaimanapun sejarah menunjukkan bahwa humanisme belaka yang dianut kaum ateis sering justru menyebabkan umat manusia mengalami kesukaran. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengenal siapa manusia tanpa kebersamaannya dengan Allah. Hanya dalam terang Kristus kita memahami benar apa arti menjadi manusia. Seseorang yang melakukan kehendak Allah mewakili kepentingan sejati umat manusia, tepatnya di daerah-daerah di mana manusia tak berdaya, bergantung pada bantuan orang lain, dan tampak tidak berguna. Meski ada beberapa pemimpin gereja yang kadang memalsukan dan mengkhianati kehendak Allah, Allah membuat gereja menjadi tempat manusia mencapai pemenuhan sejati dengan bantuannya. Kristus tidak hidup demi dirinya sendiri, tetapi demi kita. Ia bahkan rela mengalami kematian yang mengerikan bagi setiap pribadi manusia, dan ia melakukannya demi alasan yang paling sosial di antara semua alasan, kasih. Mengapa pengikut Kristus tidak bisa berkarya sosial hanya berembel-embel nama Kristen? Demikian katekese mengenai ajaran sosial gereja, khususnya mengenai keterlibatan sosial yang didasarkan pada iman dan alasan pengikut Kristus dalam berkarya sosial. Semoga kita semakin mengenal ajaran sosial gereja dan menerapkannya dalam kehidupan iman kita di tengah masyarakat. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita. Amin. Marilah kita berdiri, kita berdoa malaikat Tuhan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa Sabtu sore, pukul 6 sore dipersembahkan oleh Romo Julius CM, lektor oleh Devina, paduan suara dari Kor Wilayah Elizabeth, pemazmur Samantha. Tuhan bersamamu, dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya,
dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin di antara kita semua, kita yakin, kita percaya bahwa kegagalan penderitaan itu bagian dari hidup manusia. Siapapun kalau ditanya pasti percaya kalau itu menjadi bagian dalam hidup manusia. Tetapi kalau kita tanya lebih lanjut, apakah kamu mau menerima itu sebagai bagian dari hidupmu? Nah, itu tidak semua orang bisa atau mampu untuk menerima. Saya yakin, ya. Karena kalau kita mengalami sendiri yang namanya kegagalan penderitaan, tentu dalam hati kecil kita, itu sulit untuk menerima. Walaupun kita yakin itu bagian dari hidup manusia. Jadi agak sedikit berbeda ya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini, seperti yang saya katakan tadi, itu mengajak orang untuk melihat wajah Allah. Bacaan ini sebetulnya ada tiga bagian, kalau kita mau memilah-milah. Di dalam bacaan Injil, bagian yang pertama adalah tanya jawab antara murid dan Yesus tentang identitas Yesus, jati diri Yesus. Lalu bagian yang kedua adalah bagian ketika Yesus menjelaskan siapa dia sesungguhnya atau jati dirinya sendiri, siapa dia. Lalu yang bagian ketiga adalah implikasinya, konsekuensi yang dimiliki bagi orang yang mengikuti dia. Jadi kalau kita sedikit memilah-milah bacaan Injil itu seperti itu ya urutannya. Semoga Anda ingat tadi saya membaca bacaan Injilnya. Saudara-saudara, kalau kita tadi kembali ke bagian pertama, ketika Yesus bertanya jawab dengan para muridnya, pertanyaannya sederhana. Menurut orang, siapa aku ini? Tapi pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu sendiri, siapa aku ini? Jadi ada dua pertanyaan, menurut orang siapa, menurut kamu siapa aku? Dan kalau kita melihat jawaban-jawabannya, banyak orang mengatakan Yesus itu sejajar dengan para nabi. Entah itu Elia atau Yohanes Pembaptis yang juga diyakini sebagai nabi atau nabi-nabi yang lain. Saya kira Yesus mendengar jawaban itu tersenyum saja ya. Ini imajinasi saya ya. Jadi mendengar jawaban, oh begitu. Lalu Yesus bertanya, kalau menurut kamu, siapa aku ini? Jawabannya agak sedikit berbeda dari para murid ini ketika menjawab atau pengalaman rasul itu bersama Yesus itu siapa dia? Petrus dengan cepat menjawab, engkau adalah Mesias. Tapi sampai saat ini kita harus tenang dulu. Karena makna Mesias ini betul atau tidak? Nah ini. Jadi, oh Petrus ini hebat sekali ini ya. Oh tenang dulu.
jawaban Petrus itu, kadang Petrus itu kan orangnya pokoknya langsung begitu ya, entah benar atau tidak pokoknya jawab dulu, benar salah pikir kiri, ya kan, biasanya Petrus kan seperti itu. Nah, setting yang kedua, saudara-saudara, jawaban Petrus itu diuji. Jawaban Petrus diuji. Ketika Yesus mengungkapkan siapa dia yang sesungguhnya. Dan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dan lihat ketika Yesus itu mengatakan bahwa dia nanti akan dicaci maki, diolok-olok, bahkan dibunuh. Apa yang dilakukan Petrus? Dia menghardik dengan keras atau menegur dengan keras. Itu kalau dalam bahasa kitab suci, menegur dengan keras itu karena saking salahnya ya. Jadi kalau menegur biasa itu ya biasa saja, tapi kalau menegur dengan keras itu artinya ada sesuatu yang sangat keliru di situ. Jadi kalau Petrus itu menegur dengan keras, artinya dia melihat jawaban atau kata-katamu itu salah, keliru. Tetapi justru Yesus membalik. Yesus itu juga mengecam dengan keras. Jadi balik ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau orang itu, kalau dalam bahasa kitab suci, kalau orang mengatakan dengan keras itu artinya ini ada yang sangat keliru dalam konsepmu, dalam perspektifmu tentang sesuatu itu keliru. Jadi harus dikatakan dengan keras. Dan Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Saudara-saudara lihat, kalau saya tadi mengatakan di awal, banyak orang yang percaya bahwa penderitaan, kegagalan itu bagian dari hidup manusia, tetapi tidak banyak orang yang mampu dan mau menerimanya. Ini adalah salah satu ungkapan. Bagaimana mungkin Allah itu gagal? Tidak mungkin. Dalam konsep pikiran kita itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi dalam konsep pemikiran bangsa Yahudi pada waktu itu. Lebih lagi, tidak mungkin terjadi. Berarti kita bisa mengatakan bahwa jawaban Petrus bahwa engkaulah Mesias, nah itu masih keliru. Berarti ada perspektif yang keliru dalam jawaban Petrus ini. Saudara-saudara, kalau kita kembali pada bacaan pertama, kitab Nabi Yesaya itu adalah nubuat tentang kedatangan Mesias. Dan apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya tadi, betapa kehadiran Mesias itu tidak lain dan tidak bukan adalah dia yang menderita. Dia yang menderita. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri, digarisbawahi oleh Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah wajah Allah. Wajah Allah yang seringkali kita memuja-muji keagungannya, kekuasaannya, kehebatannya. Tetapi justru dia mengatakan, lihat, aku juga pernah mengalami kegagalan. Dan aku menerima itu. Jadi kalau ada orang Kristen atau ada orang Katolik yang tidak percaya bahwa Yesus itu sungguh menderita, ya minta maaf, iblis, ya, enyahlah iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena bagi manusia tidak mungkin, tidak bisa masuk di akal. Dan itulah yang sering juga kita dengar yang dipersoalkan oleh orang lain.
Mana mungkin Allah itu menderita? Tidak mungkin. Apalagi sampai mati. Tidak mungkin. Tetapi bagi kita yang mengimani, Yesus adalah Allah yang justru memberikan diri di dalam penderitaannya. Dan beranikah kita menerima itu? Disitulah iman diuji. Apakah di dalam kegagalan dan penderitaan kita mampu mengatakan seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya, Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu di dalam pengalamanku yang kadang gagal dan kadang menderita. Di sanalah roh dari iman kita terhadap Yesus. Maka marilah kita mohon, semoga kita bisa membersihkan perspektif kita tentang wajah Allah. Wajah Allah memang begitu luar biasa, tetapi harus kita percayai juga bahwa Allah tampil juga di dalam tanda kutip kegagalannya ketika dia harus menderita di salib. Karena itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Apakah kita percaya dengan itu? Mari kita melihat dan berpaling pada keyakinan kita dalam hati kecil kita. Dan saya yakin, percaya bahwa Anda semua juga akan mengatakan, ya, saya meyakini bahwa Yesus adalah Allah Mesias yang menderita. Dan saya adalah murid yang setia, maka saya pun juga mau menghidupi kegagalan saya dan penderitaan saya. Tuhan memberkati. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Bagi umat yang hendak mengikuti misa secara offline, wajib mengisi form data umat dari rumah untuk meminimalisir kerumunan di area gereja sebelum misa. Misa Novena Santo Vincentius akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 26 September 2021 pukul 6 sore. Misa akan diadakan secara offline dan live streaming. Misa harian pagi selama novena ditiadakan. Klinik Pratama Kesapa melayani praktek dokter umum, gigi dan konsultasi jantung. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Klinik Pratama Kesapa. Pengumuman bagi umat yang mengikuti misa offline. Umat dimohon tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. Kotak persembahan tersedia di depan balai paroki bagi umat yang belum sempat memasukkan persembahan. Umat dimohon tidak bergerombol di area gereja. Pintu keluar melalui sebelah kanan atau pintu dekat kur dan pintu utama, mohon umat tetap mengikuti panduan para petugas. Terima kasih kepada seluruh umat yang dalam masa pandemi ini masih membantu persembahan untuk operasional dan sosial paroki. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pengumuman. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah
Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Thank you.
Thank you.